Berikut ini cara mengatur atau mengubah ukuran DPI di HP Infinix. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kita harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian silahkan masuk ke ponsel saya, lalu klik di bagian nomor bentukan sekitar 6 atau 7 kali secara cepat. Nah, di sini tadi saya sudah mengaktifkannya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian belum aktifkan, kalian harus mengaktifkan dari sini, diklik sekitar 6 atau 7 kali ya, secara cepat. Nah, sekarang kalau sudah diaktifkan, jadi kalian keluar dari sini, kemudian masuk ke sistem. Nah, ini opsi pengembangnya sudah muncul, kalian klik aja. Lalu di sini kalian gulir ke bawah. Kalian cari yang namanya lebar terkecil. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian ya, teman-teman ya. Nah, biasanya semakin besar nilainya, maka akan semakin kecil tampilannya. Nah, di sini saya contohkan mengubahnya menjadi 260 ya. Nah, di sini pastikan teman-teman ingat angka awalnya. Apabila kalian ingin mengembalikan ke angka awal itu lebih gampang ya. Lalu kalau udah kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini semakin membesar ya, teman-teman ya. Dia semakin besar nilainya maka akan semakin kecil tampilannya. Kalau seandainya nilainya semakin kecil, tampilannya akan semakin besar. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara mengubah DPI. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.